Halo everybody, dari tempat kita bakalan lanjutin lagi ya. Lanjutin Minecraft-nya, dan di sini tuh gua tuh mau enggak ngapa-ngapain sih, cuma kan gua tuh ngadain perjalanan panjang buat cari mansion, akhirnya tuh kan ketemu. Akhirnya gua pulang lagi tuh 25.000 blok. Jauh banget, jauh sejauh-jauhnya. Nah, karena gua bosen di perjalanan, gua tuh spawn naga di dalam laut. Karena ngelewatin laut ya, ngelewatin banyak banget laut. Nah, pas nge-spawn itu naganya ke dalam tanah dan tembus ke dalam tanah, hilang. Nah, habis itu setelah gua nyampe ke rumah, gua tuh kan seneng ya, tapi lihat istana gua hancur lebur ya kan. Ini harusnya ayam Max, jadi kesisa cuma M-nya doang tuh masih utuh. Nah, akhirnya gua renovasi lagi, gua tambah-tambahin. Dan pas gua lagi renovasi, ada sekumpulan villager ya, ada sekumpulan villager yang menyerbu. Aduh, apa dayanya lah ini sebagai orang. Apes-apes-apesnya. Tadi juga gua udah rekaman sih, cuma ya hilang rekamannya. Nggak tahu kenapa. Dan ini tuh udah gelombang ketiga lah, gelombang kedua lah. Oke. Gelombang kedua ini. Nah, mana tuh? Mereka mana mereka? Coba kita gedein. Biar kedengeran. Oh, ini udah hampir full ya. Oke. Nah. Suaranya dekat banget. Bukan terlalu dekat. Bukan di bici-bici lagi. Ada inian. Oh, kok pintu ginian gak bisa dihancurin ya? Oke, bagus. Mana satu lagi tuh? Ada yang cabut, guys. Kemana mereka? Ada yang cabut. Ya elah. Hilang mereka. Oh, ini. Bukan mereka, hilang dia. Ya elah. Tong, mana lu, Tong? Nah, ini dia nih. Kita kejar coba ya. Kita kejar, woi pemberontak. Desa ini dijajah. Kota indeks dijajah, guys. Help. Lah, ngamang. Digubra, gimana? Lah, suaranya dekat. Oh, itu. Mana tadi? Nah, ini dia nih. Ini yang tadi kabur ini, kurang ajar. Kabur kemana? Mana tuh satu lagi tuh? Vindicator ya? Iya, Vindicator tuh mana tuh? Kabur. Oh, ini dia. Hah? Mau kabur kemana lu, ha? Vindicator. Ini mati kamu, Vindicator. Ya Allah. Apa mungkin karena mentionnya gua jajahin kali? Oke, jadi jajah balik itu. Koncom. Aduh. Koncom maksudnya. Mana tuh panda? Satu doang nih. 1-4 di mana ini? Ya elah. Mana tuh? Tadi kedengeran suaranya. Coba kita denger dulu. Jangan-jangan yang dalam sini lagi. Bukan. Aman. Mana lagi di dalam sini lagi pada arisan. Banyak orang dalam sini. Bahkan ada yang nikah-nikah juga. Oke. Kenapa jangan-jangan dalam air lagi nih? Nah, ini kolomnya nyelam nih. Ada apa, Pak? Mau cari drone-nut? Saya mau cari itu, mau cari pillager. Bapak tahu nggak, Pak Golem? Piring Golem maksudnya. Mungkin dia bisa mengetahui di mana? Sana? Hah? Mana? Mana Pak Golem? Pak Bandot? Oke, Pak. Mana dong? Ya, tipu-tipu ya. Oh enggak, kayaknya dia enggak tipu-tipu sih. Soalnya dia kayak ngincer sesuatu gitu loh. Aduh, nyangkut lagi. Nih, ada jalan keluar. Di sekitar sini kata dia. Mane ye. Emang ya benar-benar nyusahin tuh pade. Mana di ah, itu bukan, oh bukan, itu villager. Bukan villager. Di mana ya? Nah loh. Nah, ini yang lagi pada arisan nih. Lagi pada arisan. Nah, suaranya deket nih. Nah. Mana tuh? Tuh udah kedengeran. Apa ya ini? Kayaknya pillager biasa ya. Mana coba? Kita cek lagi. Apa jangan-jangan di rumah sakit lagi nih? Awas saya kalau di rumah sakit nyangkut. Gak ada. Nah, berapa tuh? Bukan. Ini apa? Mana dia, guys? Nah. Deket banget suaranya. Masya Allah. Gimana tuh dia ngumpet? Oh, jangan-jangan bos ini kali ya? Gak mungkin. Prah, tuh udah kedengeran suaranya. Oh, itu! Ya ampun!
kamu ngapain berenang? Orang lain mah bertugas gitu kan. Tidak ada kehormatannya sama sekali kamu teh menjadi pelajar. Nah, ini gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga. Gak tahu nyampe berapa gelombang. Saya juga tidak tahu. Laku apaan sih, enggak jelas banget. Oke. Itu ya. Oh, bukan. Kucing. Kucing penipu, guys. Kucing penipu emang benar-benar. Oke, mana mereka? Kayaknya dari sono, guys. Aduh, apes. Capek juga sih sebenarnya. Aduh, berapa hari ya ini? Oke. Berapa hari perjalanan? Apa lu? Greget. Mati lu. Pantek kau. Gua ejek. Oncom lu. Bego lu, kurang aja. Gembel. Apalagi ya? Oncom. Ini satu nih. Ya Allah, kagak ada matinya, masya Allah. Mati ini satu nih. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Lah udah beres. Ya Allah, noobnya, masya Allah. Ya Allah, cuma begituan doang, noob. Oke lah, gak apa-apa lah. Ya elah, emang ada-ada aja gitu kan. Nih, lihat nih, hancur seisinya nih. Seisi ini hancur. Tuh, ini jadi kosong. Tapi bagusnya sih bisa jadi model baru buat kedepannya gitu. Oke. Hancur semua. Emangnya nasib kagak bisa ditentukan. Oke. Nah, gini ya. Ini cuma hancur dikit doang. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, bagus. Nah, ini kita renov lagi lah. Ini sekalian kita renov lagi. Gimana sih ini? Sebentar, itu pakai ini. Kita fokus dulu bagian luar ya, oke? Kita fokus bagian luar. Itu dalamnya ada bagian ini juga ya, yang itu juga. Lukisan-lukisan semua ya. Nah, nanti ceritanya itu buat ruangan sultan. Nah, nanti kalian bakal tahu sendiri. Oke. Nah, ini gua tuh lagi pasang-pasang ya. Ya ampun, nggak gitu juga. Beres juga. Ini serbuan ya. Ini gua pasang trapdoor buat hiasan ya. Hiasan-hiasan gini. Tolonglah. Saya mau nutup ini. Ya ampun, nge-lagnya. Mantap. Udah kan ya? Oh, itu belum tuh. Itu belum. Oke. Kita coba lagi. Nah, ini. Sip. Overall sih, hancurnya nggak terlalu parah sih. Nggak semuanya hancur, cuma ini loh, sayang loh. Nggak apa-apa sih, kita renov ulang aja, oke? Okay? Kita bikin baru ya. Soalnya gue tuh punya skin baru sekarang ya. Jadi punya skin baru. Oh, itunya beaconnya juga hancur ya? Wah, dihancurin beaconnya juga. Kurang ajar. Kan dulu di atas ini ada beacon, guys. Gede-gede semua kan. Pas showcase itu pasti tau lah. Udah pada tahu pastinya. Nah, ini A-nya lagi hancur gitu kan. IMX, oke. Gak tahu segimana ini. I-nya di sini ya. Oh, I-nya di situ, guys. Gimana lagi cara bikinnya? Sebentar, gini kan. Gini kali ya, gak tahu kayak. Oke, kita coba aja, kita bakal benerin. Ini kita benerin. Panjang banget ya jalurnya, guys. Oke, panjang sekali jalurnya, tapi kita bakalan fokus dulu aja ke sini, enggak tahu mau ngapain sini. Oke, pokoknya begitulah. Ini mungkin bakal gua cepetin, bakal saya edit nanti, oke. Soalnya takutnya lama gitu kan, lama-lama kan. Bagian mana lagi yang belum? Mana lagi ya? Di mana? Oh, kaca belum, kaca. Oh, ini belum sih. Nah, coba. Wait, nih tuh di dalam ada creeper yang sedang berdansa, guys. Oke. Nah, ini kita benerin lagi. Gimana itu? Oh, gitu, oke. Gini, ini kita masukin. Oh, gitu. Oh, emang bener kayak gini, guys. Oke.
Bener kayak begini, kasih kaca 3. Fup, oke sudah. Ya, tampaknya seperti itu. Nah, kalau ini tadi hancur parah, makanya gua bedain ini desainnya nih. Enggak tahu kayak gimana tadinya udah lupa. Oke. Okay. Nah, jadi begitu. Di sini tuh dapur ya, dapur ya. Begitu selanjutnya dalam kan aman-aman aja ya. Paling nanti gua benerin nih, ini paling pusing nih. Oke. Okay. Oke lah, kita bakalan keluar, kita bakalan fokus bagian luar lagi guys. Soalnya sih hancurnya nggak parah amat sih, dikit hancurnya. Bukan dikit, ininya nih, parah banget sih. Parah tuh naga, dasar. Gua capek-capek bikin ya, biar pada tahu lah gimana cara bikinnya. Nah ini kita butuh konkret ini di sini. Nah ini kita bakalan taruh di sini aja, beton putih. Soalnya sudah tidak dibutuhin atau tidak dibutuhkan. Oke. Nah, ini isinya banyak banget lukisan guys, banyak banget. Soalnya di sini-sini juga ada, cuma kan kena hancur gitu, jadi nggak ada. Oke lah, kita sabar aja lah, ini ujian kesabaran guys. Oke, ujian kesabaran yang dibici-bici. Oke, nah begini cara buatnya. Oke, matanya begitu. Aduh, gua lupa lagi model rambutnya. Gak apa-apa sih. Oke. Okay. Nah, ini kita coba lagi. Kita begini kan. Begini ya. Kok kayak beda ya? Enggak. Pasti pada ngetawain nih. Soalnya awalnya juga aneh. Tapi akhirnya sih bakalan bagus. Awalnya emang aneh. Tapi akhirnya bagus. Oke. Okay. Mantap lah kalau begitu. Overall matanya berapa sih? Sici, loro, telu. Bener kan? 3. Oke. Okay. 3 guys. Berarti ini kita jarakin segini. Segini. Oke. Okay, oke. Okay. Aman. Segini 3 enggak sih? Woi, tolonglah. 1 kan itu. Tolong, sangat nge-lag. Help, Mamang. Ya Allah ya Robi. Kumaha sih ieu teh? Ya elah.